Ya, berikutnya Babinsa. Babinsa, Babinsa semua. Kita desa telah mendapat informasi dari BNPB pusat maupun provinsi maupun Donggala BMKG bahwa desa Poi ini salah satu desa yang termasuk wilayah zona merah, sehingga kesimpulannya untuk bantuan-bantuan stimulan itu diarahkan kepada bahwa kita akan dilakukan relokasi, dan kami selaku pemerintah telah melakukan negosiasi lahan untuk persiapan relokasi di kurang lebih 2 km dari pinggiran jalan ini untuk persiapan sekitar 281 kakak yang akan direlokasi, karena di sekitar jalan ini dianggap zona merah, tidak boleh dibangun.